Sorry, it's DJ. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin review 31 Cafe A pesanan Juragan Magetan. Pesanan Juragan Magetan buat sound system. Kapasitasnya 31 Cafe A VS 35 PK. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya dulur, karena subscribe itu gratis. Komen, like, komen yang rapi di bawah. Ada pertanyaan apapun bisa saya sharingkan, asalkan masih di lingkup kemampuan saya dulur. Itu ya. Jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan yang di luar kemampuan saya hanya bisa menjawab sebisa saya. Oke, hari ini semoga kalian dimanapun kalian berada, semoga sukses selalu, sehat selalu. Alhamdulillah saya di sini juga sehat, masih bisa berbagi video yang bermanfaat buat kalian, yang bisa menambah sedikit ilmu lah di perakitan odong-odong. Oke, gitu ya dulur, langsung saja. Gimana dieselnya ada di belakang saya ini. Ini dieselnya di belakang saya ini. Oke, langsung saja kita lihat gimana hasil rakitan 31 Cafe A VS 35 PK Dongfeng model engkol dulur. Karena requestnya engkol saja mas, yang lebih murah. Oke,
Ya memang perbandingannya engkol dan starter itu sekitar berbanding 3 jutaan. Kenapa begitu? Untuk dieselnya saja yang engkol dengan yang starter berbandingannya 1,5 juta. Dan biasanya kan saya lengkapi dengan aki. Nah, aki dan sirkuit kabelnya, untuk rangkaian kabelnya, karena ya kabel ampere jadi ya lebih mahal dulu. Oke, gitu, kita langsung lihat gimana hasil rakitannya seperti ini dulur. Oke, ini ya dulur, 31 KVA VS 35 PK Dongfeng. Seperti ini dulur hasilnya. Oke, saya ceritakan speknya. Ini speknya generator ADK 31 KVA. Untuk radiatornya baru. Radiator baru punyanya Panther sesuai requestan konsumen dulur. Dilengkapi dengan kipas buat pendinginan radiator. Untuk sasis ya seperti biasa. Sasisnya ini bahan dengan kanal UNP 10. Roda kurang lebih ya saya berikan seperti ini. Ini second dulur, tapi masih layak pakai. Untuk dieselnya 35 PK Dongfeng dulur. Nih 35 PK Dongfeng. Tipe S1135. Untuk HP-nya 36. Nah, untuk tipenya S1135 bisa dikatakan 35 PK dulur. Oke. Ini ya dulur. Seperti ini. Ini pesanan juragan Magetan dulur. Juragan Magetan. Untuk sound system 2 sayap dulur. Berkapasitas 23.000 kurang lebih. Katanya totalnya seperti itu. Iya dulur. Radiatornya asli. Punyanya Panther dulur. Ini. Oke, langsung saja kita coba gimana hasilnya dulur. Oke ya dulur, mari kita coba. Semoga satu kali engkolan bisa nyala satu step starternya. Starter pakai engkol manual dulur. Oke ya dulur, mari kita coba.
Dulur, itu tadi hasilnya perakitan 31 KVA VS 35 PK Dongfeng. Sebenarnya untuk dieselnya ini pakai Dongfeng juga sudah lumayan. Tapi alangkah baiknya untuk 31 KVA ini kita kasih diesel yang lebih bagus lagi. Tapi untuk Dongfeng ini sudah cukup, tenaganya juga tidak diragukan. Nah, karena apa ini saya pilihkan Dongfeng? Karena ya untuk saya rekomendasi untuk diesel minimal itu Dongfeng untuk Cina. Kenapa? Karena dia tenaganya memang benar-benar bagus, cuman ya untuk di spare part mungkin dia lebih kualitasnya lebih sedang lah, masuk ke kategori sedang. Nah, tapi keuntungannya pakai Dongfeng itu untuk spare partnya dia mudah sekali didapatkan. Nah, untuk yang kedua, pemilihan generator, pilihlah generator yang menggunakan pembangkit listriknya exciter dulur. Jadi yang dilengkapi juga dengan AVR, jadi dia hasil outputnya lebih bagus dan juga resiko buat naik turun voltasenya juga sangat rendah. Untuk ADK ini voltasenya bagus, hasilnya bagus, ampernya apalagi mas tetap bagus daripada generator Cina lainnya dulur, gitu ya dulur. Nah, buat menentukan pilihan 31 KVA ini nanti berapa PK, nah itu tipsnya gini dulur. Menurut saya kita lihat dulu wattnya, dia di 31 KVA ini 25.000 watt kapasitas outputnya. Nah, 25.000 ini kita lakukan perbandingan 10 PK banding dari angka 25.000 wattnya itu, jadi ketemunya 35. 35 ini saya rasa sudah cukup untuk mengcover 31 KVA ini dengan konsumen yang menggunakan 23.000 watt untuk operasionalnya nanti, gitu dulur. Kurang lebih gitu ya dulur. Makasih buat kalian yang sudah nonton, makasih banyak. Bagi kalian yang minat bisa chat me, harganya ini 32 juta dulur ya, 32 juta sudah seperti ini. Oke, sekian dari saya ya dulur, yang minat bisa langsung chat me, saya rakikan. Oke, sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam odong-odong Indonesia.